Kalau bagi Sri Pahang, ini pilihan dari Datuk Dolah Saleh dengan akan mempertaruhkan barisan yang sama jika mereka menewaskan Kedah Darul Aman. Bagi aksi Liga Super minggu ke-15 di antara PJ City dan juga Sri Pahang, saya langsung kami bawakan dari Stadium MBPJ. Aksi di minggu yang ke-15 ini, dalam tahun-tahun sebelum ini pun mesti ada jaringan. Tidak pernah perlawanan ini berakhir, tapi pada malam ini tekanan ataupun kena recovery pulih sekali ke belakang. Tolakan pada Muslim untuk Hidalgo. Gerakan-gerakan dari Darren Lock. Muslim gerakan teras mula kepada Batudin. Seperti ini akan lebih memihak kepada PJ City. Sedang ruang yang mereka mahukan ketika ini. Sri Pahang ketika ini juga masih lagi buntu untuk melakukan serangan. Tak banyak bola yang agak simbang ketika ini. Aksi masih lagi simbang dan terkena lepaskan. Muslim Ahmad. Kalau bagi PJ City, bentang Terengganu di gelanggang lawan. Atas semula ke dalam kawasan penalti. Lagi bayar percubaan. Silapan daripada Muslim Ahmad. Clearance beliau tidak begitu dengan keyakinan menggunakan kaki kirinya. Nampaknya setakat ini terlalu lagi gerakan mencari dan sebabkan percuma untuk Sri Pahang. Muslim awas semula. Ini Muslim melihat kedua mencari rakan tolakan yang Osman yang posisi bahagian pertahanan lah Darok paksa berempas pulas untuk memastikan menyerang kebangsaan itu. Negeri Sembilan berjaya untuk menyamakan kedudukan. Muslim tenang. Muslim kerana PJ City terus melakukan asakan. Tangan terpendek dipamerkan menuju ke separuh masa yang pertama. Tinggal 5 minit saja lagi waktu pertama. Muslim akan dari PJ City kerana penguasaan yang seimbang. Ini Ashar. Muslim diberikan asakan. Sekali lagi Darren Lock. Lama 3 perlawanan ke dua ini untuk menggantikan Barat Kumar. Sambil separuh masa yang kedua bermula seperti yang pertama apabila Muslim banyak dikasari di separuh masa yang pertama. Keadaan yang begitu hampir, kedudukan yang begitu hampir di atas pemain-pemain PJ City. Mereka gagal untuk kerana betul oleh Datuk Dolah Saleh. Lihat potensi yang dimiliki oleh jauh dari Kalamullah. Lepas menyaksikan ada gerakan demi gerakan dari sebelah kiri, tolakan yang baik untuk Filiman Anji. Kembali untuk lama situasi akan percuma ataupun bola mati ni. Baik larian dari Syahmi Zamri. Karim Mohamed dan juga Darren Lock sudah pun menanti dalam kawasan penalti. Namun agak lepas semula ke tengah. Muslimkan Bakudin Samsudin. Manakala kanan yang mengalami kecederaan terpaksa dikeluarkan. PJ City juga melakukan satu lagi.